Keceriaan dan rasa haru nampak di raut wajah para siswa kelas 9 tahun ajaran 2015-2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumber mengadakan acara pelepasan atau perpisahan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumber yang merupakan sekolah penunjang utama Kabupaten Cirebon yang terletak di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pada tahun ini telah meluluskan 307 siswa. Acara yang juga dihadiri oleh para orang tua siswa, guru, muspika, dan muspida setempat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, respek dan salut kepada pimpinan kita, pimpinan kami, Bapak Dr. Andes Heri Purnama. Beliau termasuk salah satu orang yang progresif dan visioner. Ini terbukti dari berbagai program yang beliau laksanakan. Kami hanya menerjemahkan, hanya melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh beliau. Belajarlah dengan baik, tetap menjaga hubungan baik dengan sekolah ini, karena biar bagaimanapun juga bahwa ini adalah sekolah kalian. Dalam kata sambutannya, kepala sekolah yang baru tahun pertama menjadi kepala sekolah SMPN 2 Sumber menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Insya Allah guru-guru kalian juga, sebelum kalian minta maaf, guru-guru kalian juga sudah memaafkannya. Menjadi insan-insan yang berguna. Kami mohon, lepaskanlah kami dengan doa dan restu. Pada Ananda Juju Juwita, Salim Juju, saya mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, doa dari Bapak Ibu. Acara dilanjutkan dengan pengalungan medali kepada perwakilan siswa dari kelas 9. Kemudian seremoni ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan pementasan kreativitas siswa. Pihak sekolah pun memberikan hadiah kepada para siswa kelas 9 yang rajin membaca dan meminjam buku perpustakaan. Kemeriahan pun semakin bertambah dengan penampilan para guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumber. Banyak mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya perpisahan atau pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Sumber yang sudah lama tidak pernah diadakan, dan sekarang alhamdulillah kita bisa mengadakan dengan baik, dengan didukung oleh berbagai pihak, terutama para wakasek, guru-guru, para siswanya, dan alhamdulillah orang tua serta komite juga sangat mendukung.
sehingga proses pelepasan mahasiswa kelas 9 ini berjalan dengan lancar. Apalagi kami selaku SMP Negeri Sumber itu ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan USAID menjadi pilot project untuk GPS, yaitu Good Practice School, di mana Good Practice School ini adalah sekolah dengan praktek yang baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, dari Kepala Dinas, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dari pihak USAID, Alhamdulillah, selama 2 tahun kami menjadi pilot project, kita dapat melaksanakan dengan baik serta dengan lancar dan dapat meningkatkan mutu siswa. Sudah cukup lama kita tidak mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan dari acara yang kita lakukan hari ini, kedepannya bisa dilaksanakan jauh lebih baik lagi. Terima kasih kepada guru-guru yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kami, khususnya kelas 9, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kelulusan. Untuk murid-murid ya, dalam belajar agar lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Dan Cirebon TV melapor.